there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, kita kembali lagi ke channel Danimo Team. Jadi guys, seperti yang anda lihat di thumbnail, pada hari ini saya nak share kepada anda semua cara untuk buat duit dengan hanya melihat iklan Google sahaja. Jadi guys, sebenarnya ini merupakan salah satu aplikasi di mana aplikasi ini sebenarnya dah agak lama dah. Dan pada video kali ini saya nak share kepada anda semua cara untuk anda mendapatkan duit secara percuma dengan hanya melihat iklan di Google sahaja. Memang saya cakap ini merupakan salah satu aplikasi dan di thumbnail ini pun saya tunjukkan bahawa di Google sahaja melihat iklan Google dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita nak daftar, of course dah dekat Google, dan kemudian kalau kita nak mendapatkan duit tersebut dan lihat iklan tersebut, kita perlulah ada aplikasi tersebut. Alright. Jadi guys, sebelum kita mulakan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada rakan anda supaya mereka juga tahu tentang aplikasi ini. Jadi guys, seperti biasa saya akan letakkan link ini di bahagian bawah, di bahagian description video, di mana anda boleh saja tekan link ini dan anda boleh saja copy copy dan paste sahaja dekat Google, ataupun korang boleh saja terus tekan link ini di mana ianya akan terus bawa anda ke Google lah. Alright. So first sekali, untuk menjimatkan masa, saya dah copy dan paste sahaja dekat Google ini. Dan kemudian apa yang anda perlu buat adalah korang perlu masukkan email korang, nombor phone korang, password korang dan juga confirm password korang. Dan korang hanya just masukkan isi ini saja dan kemudian anda terus tekan sign up. Dan selepas sahaja anda tekan sign up tersebut, anda akan disuruh untuk download satu aplikasi ini, di mana anda boleh saja download aplikasi ini di Google Play Store, App Store dan App Store lah. Alright. So dekat sini korang boleh saja cari aplikasi itu, ataupun korang boleh saja daftar terlebih dahulu dan tekan sahaja butang yang dia akan tunjukkan dah selepas anda dah siap daftar tersebut. Jadi aplikasi ini dinamakan sebagai aplikasi OBS dan saya dah download siap-siap lah untuk kita menjimatkan masa, dan kita akan lihatlah apa yang ada di dalam aplikasi ini. Di mana kat sini, okey. Jadi saya, selepas anda dah sign up korang punya account dekat Google tadi, anda download aplikasi ini dan kemudian anda hanya perlu login sahaja. Jadi saya akan skip dahulu pada bahagian ini dan kita akan terus pergi ke bahagian homepage dia. Alright guys, so ini merupakan homepage bagi aplikasi OBS. Ini korang first kali yang korang boleh nampak adalah current level, di mana current level ini sebenarnya korang boleh upgrade korang punya level untuk anda mendapatkan lebih banyak duit lah, iaitu lebih banyak iklan, lebih banyak duit yang anda akan dapat. So sekarang ni current level kita adalah pada bahagian free, di mana korang boleh tengok sehingga 5 iklan ataupun 5 laman, 5 web. Dan kalau anda upgrade korang punya level sehingga level 3, anda boleh dapat sehingga 15 laman web ataupun 15 iklan lah. Alright. So dekat bahagian bawah ini pula, korang boleh nampak kat sini ada trial website, di mana kalau contohlah ini deposit free, revenue korang, iaitu anggaran keuntungan anda adalah sebanyak RM3 sehingga RM6 setiap hari, di mana ini ada status aktif lah, di mana anda just tekan upgrade saja. Dan kemudian kat sini anda boleh lihat kat sini lah. Alright. Korang just masuk saja, download saja, kemudian masukkan, dan kemudian korang just tekan range sahaja. Tapi sebenarnya ini free saja kalau anda masuk ke dalam trial website lah. Alright. So dekat sini ada bahagian 0% start ni, di mana korang just tekan play sahaja. Dan ini dia akan bagi korang lah untuk tengok dan sebagainya. Alright. So kita back sahaja, kita masuk semula. So selepas kita tengok bahagian start tu sebenarnya adalah bahagian untuk korang tengok iklan-iklan yang ada dekat Google lah. Alright, itulah cara untuk anda mendapatkan duit melalui aplikasi ini. Dan kemudian kita pergi ke bahagian asset, ini adalah di mana dia akan tunjukkan lah bagi kredit yang anda ada. Jadi first sekali, apabila anda masuk ataupun anda tekan link saya dan anda sign up menggunakan link tersebut, anda akan mendapatkan sehingga RM5 balance ni lah. Alright. Dan kemudian kat sini anda boleh lihat lah korang punya earning dan sebagainya, total asset korang dan sebagainya. Dan kemudian anda boleh withdraw lah duit yang anda sudah terima tersebut. Alright. So kita back sahaja dan kita pergi ke bahagian menu dekat bahagian bawah ini.
So kita pergi ke bahagian menu di bahagian bawah ini, di mana kalau kat bahagian menu kita ada bagai banyak lagi, iaitu rent website, di mana kat sini kalau korang nak rent korang punya laman web dan sebagainya. Ini bahagian kupon, ini bahagian invite di mana anda boleh invite rakan-rakan anda, di mana anda boleh dapatkan bonus sehingga RM100 apabila anda menginvite rakan-rakan anda lah. Alright. So anda boleh lihat, anda boleh baca jugalah dekat bahagian bawah ini, dia punya term and condition dia lah. Alright. Dan kemudian anda juga boleh dapat sehingga 3% revenue daripada setiap rakan-rakan anda, di mana kalau rakan anda buat task ke apa ke, anda akan mendapatkan 3%. Alright. Dan kemudian seterusnya kita pergi ke bahagian membership level. Ini adalah level-level yang ada dekat sini lah. Dia level dia sehingga 15, sehingga level 5, di mana kat sini korang boleh number of own website 18, paid member 15, member website account 50 dan seterusnya. Alright. Kita back sahaja. Dan kemudian kita tengok kat sini team. Ini adalah bahagian di mana kalau ada rakan-rakan anda yang join menggunakan link anda. Alright. Kita back sahaja. So dekat sini ada financial summary, iaitu macam dia akan tunjuklah tracking data anda. Mungkin anda masuk anda buat test dan sebagainya, ataupun anda withdraw duit, dia akan letakkan dalam ni lah. Alright. Dan kemudian seterusnya kita pergi ke activity pun sama juga. Ini adalah bagi history. So dekat sini ada bank account, customer service, about us dan juga setting. Alright. So dekat customer service ni korang boleh tanyalah apa-apa berkaitan dengan aplikasi ini. Mungkin anda ada masalah ke apa, anda boleh saja contact customer service diorang. So dekat bahagian bank account ini korang kena add terlebih dahulu korang punya account bank dan sebagainya. Untuk minimum video tersebut saya tak pasti berapa banyak, dan saya mungkin akan tunjukkan pada video seterusnya lah, di mana saya akan tunjukkan bukti saya dapat top up duit percuma daripada aplikasi ini. Jadi guys, saya rasa macam tak ada apa-apa dah yang saya nak tunjukkan pada video ini. Video ni pun ringkas sahaja, saya just nak share kepada anda semua satu aplikasi yang menarik, di mana anda boleh mendapatkan duit secara percuma dengan hanya menonton iklan sahaja. Jadi guys, saya rasa macam tak ada apa-apa dah yang saya nak tunjukkan pada video ini. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada rakan anda supaya mereka juga tahu tentang aplikasi ini. Jadi guys, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan kita berjumpa lagi pada video seterusnya. There. Subscribe to my channel and also press this bell icon.